Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel kami, itu Hijau Luwuk Timur. Ya. Bagaimana cara agar kembang kertas, bunga kembang kertas atau bougainville berbunga? Bunga dengan banyaknya atau lebat. Itu caranya sangat sangatlah mudah. Ini salah satu tanaman yang tidak perlu terlalu banyak air atau penyiraman. Intinya perlu tanah kering. Ya minimal 1 minggu itu disiram 2 kali. Ini sebenarnya tanah yang kering. Kapan bougainville ini terlalu sering disiram atau lembab, ini akarnya akan membusuk. Itu pun akan jarang bunganya. Seperti itu ya. Inilah salah satu bougainville es krim. Seperti ini. Semua seperti itu. Sebenarnya tanaman bougainville ini sangatlah mudah cara merawatnya. Dari memperbanyak, dari stek atau okulasi, sangatlah mudah. Cuman banyak di sini bunga teman-teman punya itu jarang berbunga. Karena apa? Karena tiap hari itu disiram. Walaupun musim kemarau nanti itu cukup disiram 1 minggu 2 kali. Ya, kadang medianya tuh sampai kering. Ini kan musim apa namanya? Musim hujan ya seperti ini. Lebab terus. Nah, kadang ini saya kasih masuk ke tempat yang teduh agar medianya, tanahnya ini kering. Simpel, gampang banget. Ini juga ada salah satu bougainville putih susu. Kami tempel ya, tempel samping pakai ini akar. Ini unik, pakai akar. Oke, terima kasih.